Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Bapak Ibu yang terhormati, alhamdulillah Universitas Andalas dipercayai oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia melalui Kubater Business Technology membantu pengembangan 350 UMKM di Sumatera Barat. UMKM ini berasal dari Kota Padang, Pariaman, dan Tanah Datar. Kami menyajikan virtual expo untuk program kewirausahaan sosial atau yang disebut dengan PROKUS Sumatera Barat tahun 2021. Mari Bapak Ibu kunjungi virtual expo program kewirausahaan sosial PROKUS tersebut melalui link atau tautan www.expofocus.com. Demikian, terima kasih, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuhardi, Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Sosial Republik Indonesia yang telah menetapkan Kabupaten Tanah Datar sebagai salah satu kabupaten kota penerima forum PROKUS tahun ini. Pada tim inkubator dari UNAN Padang, kami sampaikan terima kasih atas bimbingan dan pendampingan yang telah dilakukan terhadap KPM PROKUS di Kabupaten Tanah Datar. Kepada KPM yang telah dilakukan pendampingan oleh tim inkubator dari UNAN, kita harap untuk dapat mengikuti arahan-arahan dari tim inkubator dalam pemanfaatan bantuan yang diterima, kemudian program-program yang telah disampaikan, sehingga tujuan dari program ini kita berharap betul-betul dapat tercapai dan terlaksana dengan baik, dan pada akhirnya adalah untuk peningkatan taraf kehidupan dari KPM itu sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rum SHMM, Kepala Dinas Sosial Kota Pariaman, mengucapkan selamat atas diselenggarakannya program kewirausahaan sosial atau PROKUS Virtual Expo Sumatera Barat. Expo ini turut menampilkan 100 produk dari UPM atau UMKM Kota Pariaman yang merupakan binaan dari Dinas Sosial Kota Pariaman dan telah memperoleh inkubasi bisnis dari Inkubator Bisnis Teknologi Universitas Andalas. Sukses dan sejahtera untuk UMKM Kota Pariaman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afriyadi, Kepala Dinas Sosial Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Pertama, kami mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Sosial RI yang telah mencanangkan program kewirausahaan sosial yang mana kita, Kota Padang, telah mendapatkan kuota sebanyak 150 KPM. Harapan kami kepada KPM yang sudah dibekali ilmu tentang kewirausahaan sosial, manfaatkanlah program yang telah dirancang dengan baik ini sebagai usaha lanjutan dalam membantu ekonomi keluarga dan lingkungan sosial. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Chandraina, Direktur Science Innovation Universitas Andalas. Pada kesempatan ini, saya mengucapkan selamat kepada Kementerian Sosial Republik Indonesia untuk program kewirausahaan sosial. Dan tentu saja di Sumatera Barat ada 350 keluarga penerima manfaat
Dan tentu saja kita mengharapkan agar keluarga ini dapat merintis usaha, mengembangkannya, dan menjadi mandiri. Dan kami juga mengucapkan terima kasih telah melibatkan Sains Inovatif Universitas Andalas melalui Inkubator Bisnis Teknologi Universitas Andalas sebagai pendamping. Dan harapannya program ini akan berlanjut tidak hanya untuk Kota Padang, Pariaman, dan Kabupaten Tanah Datar, tetapi juga berlanjut ke daerah-daerah lain. Sehingga semakin banyak keluarga-keluarga lain yang akan menerima manfaat dan menjadi mandiri secara